Luasan hutan Indonesia saat ini seluas kurang lebih 120,55 juta hektar atau 62,99% dari luas daratan dan diamanatkan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana peran sektor kehutanan saat ini? Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Profesor Dodi Ridwanur Rohmat, saat ini nilai ekonomi real lahan hutan masih sangat rendah, sehingga memicu terjadinya konversi hutan atau deforestasi. Nilai real lahan per meter persegi untuk lahan hutan senilai Rp400, sawah Rp1.500, sawit Rp3.800, perumahan Rp40.000, dan hortikultura Rp48.000. Bagaimana dengan agroforestry? Tentu berpotensi sangat besar apabila dikembangkan dengan jenis-jenis MPTS unggul. Multi usaha kehutanan adalah penerapan beberapa usaha oleh unit manajemen di dalam areal pengelolaan hutan. Pola kemitraan sebagai upaya mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan, khususnya di hutan produksi. KPH Lakitan Bukit Cogong mengelola kawasan hutan kurang lebih 100.960 hektar dalam rangka implementasi multi usaha kehutanan serta untuk meningkatkan nilai ekonomi real lahan hutan. KPH Lakitan Bukit Cogong melakukan pemanfaatan kawasan berupa pemanfaatan lahan dalam bentuk agroforestry. KPH Lakitan Bukit Cogong saat ini mengembangkan agroforestry dan salah satu MPTS unggulan jenis durian bawor. Durian bawor dikembangkan karena mempunyai banyak keunggulan. Durian merupakan salah satu produk unggulan di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau. Sesuai dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh KPH Lakitan Bukit Cogong dengan pola agroforestry. Salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan adalah durian bawor. Kenapa dipilih durian bawor? Karena secara keunggulan, dagingnya tebal, bijinya tipis, dan harga jual yang kompetitif. Harapannya nantinya dengan pengembangan durian bawor di wilayah KPH Lakitan Bukit Cogong dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pola agroforestry. Karena durian bawor yang dikembangkan hanya dalam jangka waktu 4 tahun sudah menghasilkan, sehingga tidak terlalu lama petani binaan KPH mendapatkan tambahan pendapatan.